mau ya, tentu saja. Kali ini kita sejenak dulu kita dengarkan suara singa laut dimulai dari Morgan. Silakan. Wow, itu baru suara Morgan. Sangat bagus sekali. Lagi, apa yang bisa? Bisa ya. Silakan. Oke, mau kemana lagi? Kali ini rasanya mau pidato katanya, aduh, monggo. Oke, sudah cukup untuk suara singa laut, mana semangat tepuk tangannya. Luar biasa lagi ya, yang ternyata sangat bervariasi sekali suaranya. Dan langsung saja, 60% singa laut ini banyak menghabiskan waktunya di daratan. Selalu melihatkan mereka di pasir, di pantai, mereka senang sekali berkeliling dengan kawanannya. Dan kali ini ada Mas Agis dan juga Rafael yang akan memperagakan bagaimana dari kebiasaan singa laut ya. Dan siap Rafael yang gak bobal, rolling aja yang pertama. Yang ketiga, sekali lagi, mantap, main ke podium dan kita berikan semangat tepuk tangannya lagi. Bisa kita perhatikan bersama di mana di saat singa laut ini menyanggah bola, kumisnya ini akan ikut berdiri untuk mengimbangi gaya gravitasi bumi. Ada segmen pada pengunjung di mana singa laut ini akan mengajak Anda untuk berinteraksi. Bola telah disiapkan kembali oleh Mas Agis yang di mana bola tersebut akan disundul Rafael ke hadapan Anda. Bolanya kuat dan juga tidak terarah. Apabila bola mengarah kepada Anda, bolanya jangan ditangkis, jangan dismash, jangan ditendang. Cukup ditangkap saja, boleh lempar lagi ke dalam kolam, pelan-pelan saja. Jadi tugas Anda tentu menjadi kiper. Bagaimana? Sudah siap belum jadi kiper semuanya? Belum kedengeran suaranya. Sudah siap semuanya jadi kiper? Mantap. Kalau sudah siap, saya mau lihat angkat kedua tangannya semuanya. Dari bola yang pertama. Rafael kembali lagi ke podium dan kita berikan tepuk tangannya lagi. Luar biasa, itu dia bagaimana interaksi singa laut dengan Anda dan Rafael bermain bola di kesempatan siang hari ini. Dan sahabat-sahabat semuanya, tahu kan Anda, mereka adalah satwa yang cukup cerdas. Saking cerdasnya, mereka ini mampu menirukan pergerakan dari manusia. Hari ini Mas Rico dan Morgan akan melakukan gerak jalan. Siap? Lakukan. Angkat kaki. Kan? Langkah tegak maju. Jalan. Kiri, kanan. Satu, dua, kiri. Kepada para pengunjung. Hormat. Gerak. Baca. Gerak. Luar biasa. Sangat sigap sekali. Karena memang di Amerika, singa laut ini dilatih oleh Angkatan Laut Amerika untuk membantu mereka mendaki bom dan juga ranjau di lautan. Dan singa laut mereka ini adalah satwa yang memiliki lompatan alami yang sangat indah. Lompatan ini biasanya hanya mereka lakukan
saja. Bagian dia yang mengabadikan, silakan fokuskan arah kamera Anda ke penonton sekarang juga. Siap-siap, mobile, konsentrasi. Ambil langkah aja. 1, 2, 3, dan action. Tidak hanya itu saja, kali ini Rafael akan menyapa Anda semuanya. Hai. Oke, terima kasih Rafael. Tapi kok seperti ini? Mana semangat tetapkan kami lagi dong. Wow, itu dia. Bagaimana lompatan alam dari Singalau dan salam manis dari Rafael. Bapak ibu semuanya, satu hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana? Masih semangat semuanya? Luar biasa, masih semangat? Yang katanya kali ini ada Mas Riko dan juga Mas Agis mau bergoyang di kesempatan siang hari ini, betul? Mas Riko semangat banget. Mau goyang apa kita? Mau TikTokan, Mas Agis? Mau TikTokan? Mau goyang apa? Apa? Pargoy? Singalongnya diajak? Waduh, oke, okay, kita tarik dulu musiknya. Iya, bisa tengah lautnya? Bisa. Kali ini musiknya sudah ready. Itu, yang lagi, angkat kedua tangannya. Kali ini kita saksikan bersama. Ini dia.
Kita berburukan di udara. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Secepat kilat, ikan pun langsung berlebut dalam